Kamu semua tahu tak? Ada ramai atlet terkemuka negara ni semuanya bermula daripada susah. Contoh dia pelumba basikal negara kita Azizul Hasni Awak. Bermula dia berlatih dengan basikal terpakai yang dihadiahkan oleh bapak dia. Masa dia masuk pertandingan, barulah dia pinjam basikal daripada orang lain. Dia tunjukkan kebolehan dia sampailah dia berjaya. Bukannya mesti baru. Basikal lama pun boleh buat dia jadi berjaya. Boleh. Ni Abang Bagio nak tanya. Siapa kenal dengan Usain Bolt? Abang saya. Macam tipu. Siapa kenal angkat tangan? Abang Bagio nak cerita. Usain Bolt ni dia berasal dari kawasan pedalaman di Jamaica. Orang susah juga. Dan tak mampu nak beli kasut mahal-mahal untuk berlatih. Tapi dia berjaya sebanyak 3 kali jadi juara Olimpik. Hebat ke tak hebat? Hebat. Sebab apa? Sebab dia bertingkat nak berjaya dan berusaha bersungguh-sungguh. Sebab dia berusaha bersungguh-sungguh. Betul. Macam tu. Betul. Bukan kerana basikal. Yang paling penting komitmen dia. Bukan kerana barang mahal. Tak juga. Disiplin yang paling mahal. Kalau dia tak disiplin, dia takkan boleh berjaya. Bukan kasut dia lah. Bukan sebab kasut. Kasut tu bagi bantuan untuk 10% dia macam tu. Saya tak percaya. Kita jangan sombong. Kita kena ikut resmi padi. Makin tunduk, makin berisi. Padi ikut. Makin berisi ke? Ketawa saya tengok. Okey. Tak ada kena tanya Abang Bagio punya karier macam mana? Saya berasal daripada keluarga yang sederhana. Susahlah juga. Tak ada senang. Tapi saya menjadi seorang penyanyi pada usia saya 19 tahun. 19 tahun? Muda. Muda ke? Okey. Umur 19 tahun, saya dapatlah hasilkan 3 buah album bersama dengan kumpulan Dharma Sutra. Tiga-tiga album tu meletup. Siapa tahu lagu Umpama Mimpi Dalam Mimpi? Mak awak suka ke lagu tu? Mak saya suka, ayah saya suka, semua keluarga saya suka. Kita nak dengar lah Didi nyanyi sikit. Didi. Penuh sangat. Siapa-siapa nak nyanyi cepat? 1, 2, 3. Kenangan bersamamu kasih. Umpama mimpi di dalam mimpi. Terasa engkau di sisi. Menemaniku saban hari. Lagu itu kenangan membuci jiwa.